Alamak guys. Masa dia drive tu, dia pegang botol. Kan, botol kaca. Aku rasa dia tengah mabuk ni. Assalamualaikum, selamat sejahtera. So, hari ini merupakan hari kebangsaan yang ke-64. So, selamat Hari Merdeka. Okey, macam biasa, setiap kali Hari Merdeka saya akan ride. Kan? Biasanya saya akan ride pagi lah, tapi disebabkan pagi tadi hujan. So, tergendala. Kan? Dan petang, baru ada peluang nak ride. Itu pun dah lewat sebab sekarang ni dah dalam 5:30. So boleh buat short ride je lah. Okay. So apa yang istimewanya hari ni? Yes, saya punya meter dekat sini. Sebab apa? Saya just ikat kena tip je. Saya punya bike mounting je dah patah. Kan? Jadi kalau ride tak ada meter memang tak best lah. Kan? So saya cuba kan untuk lekatkan di basikal dengan menggunakan tip kan. Hopefully dia okey, kukuh kan, tak jatuh lah. Traffic light merah, so kita kena berhenti dululah. Untuk pengetahuan korang, traffic light ni ke kanan adalah menghala ke jalan kebun dan ke kiri ni adalah menghala ke Kesas, ke Highcom, ke Petaling Jaya. So, laluan yang kita nak ambil nanti kita akan straight terus. Okay, menghala ke Kota Kemuning. So, yang ni jalan dalam. Kalau yang luar tu kita ikut highway lah. Okey, depan ni rambut, kita kena pastikan jarak kereta di belah kanan kita adalah jarak yang selamat untuk kita lalu di rambut ni. Kan, kita jangan ramalkan bahawa kereta yang di belah kanan kita akan beri laluan kepada kita. Kan, kemungkinan mereka tidak akan beri laluan dan kat situlah boleh berlakunya kemalangan. Okey, so korang kena lebih berhati-hatilah bila nak lalu di rambut ni. Sebab basikal antara kenderaan yang kecil kan, jadi sukar untuk dilihat dan juga kita tak perlu bersaing untuk dengan kenderaan yang lebih besar sebab confirm kita tak boleh menang punya kan. So kita lebih baik kita bagi mereka lalu dulu, then keadaan dah selamat baru kita lalu. Okay, so jalan ni memang flat lah. Memang flat, memang untuk speed work memang best kan, daripada Kota Kemuning nak menghala ke Rimbayu kan. Depan ni ada traffic light, persimpangan untuk pergi ke Jalan Kebun, Pucung dan juga ke Rimbayu. Okay, so bagi mereka yang kejar every speed, mereka memang tak gemar lah dengan traffic light ni kan. Sebab apa? Bila traffic light merah, mereka kena berhenti dan juga apa berlaku, every speed tu akan drop kan, then kena build up balik kan. Okay, tapi peraturan tetap kena utamakan. Okay, traffic light ni ke kanan adalah untuk ke Jalan Kebun, ke kiri untuk menghala ke Pucung. Jadi laluan yang kita akan ambil adalah terus. Sebab apa? Sebab kita nak ke Rimbayu. Traffic light ni biasa dia akan lama sikit lah kan. So kita tunggu lah kan. Nasib baik redup, mendung. So okey lah kan, kalau panas masak juga ni kat tengah-tengah traffic light ni. Okay, depan ni ada lagi rambut. So untuk rambut yang ni kita akan U-turn lah kan. Kalau kita straight,
dia akan menghala ke Saujana Putra kan, sebab masa pun dah singkat, so tak ada plan nak ride jauh. So kita U-turn lah kan, kita U-turn kembali ke Rimbayu. Rambot ni memang tak sibuk kan, biasanya tak banyak kereta, so selamat sikit lah kan, tapi keselamatan tetap patut diutamakan. Kereta depan ni macam ada something lah, ada sesuatu yang tak kena. Sebab apa? Sebab dia kejap je slow, kejap dia laju kan. Dan kalau tengok kan, dia slow, lepas tu dia laju balik kan. Tempat yang tak ada bonggol pun dia akan break. Bahaya ni kan. Alamak guys, masa dia drive tu dia pegang botol kan, botol kaca. Aku rasa dia tengah mabuk ni. Baik aku jarakkan sikit kan, so untuk keselamatan lah kan. Macam mana lah, tengah bawa kereta pun boleh minum. Aku memang nampak je lah, sebab dia punya tingkap tu je turunkan, so aku boleh nampak straight pada pemandu. Dia seorang je tengok tu kan. Okay, sepatutnya bagilah basikal tu lalu dulu kan, kalau dia nak ke kiri pun. Tapi nasib baik aja ke kiri kan. Hopefully je ke kiri lah. Okay, cantik. Dan kalau dia straight, tak tahu lagi lah apa akan jadi kan. Okay, so tak sepatutnya lah kan. Okay lah guys, tak ada komen banyak pasal ni kan. Dah satu lagi kerja pula kan, nak pergi kaburkan pula nanti nombor plate. Alamak. Okay, so depan ni kita berhenti jap kan, kita relax dulu, ambil nafas kan, ambil angin, dan kita sambung lagi. Kita relax jap, ambil nafas. Memang hari ni tekan sikit sebab short ride. Kalau long ride kita tak tekan lah kan. Okay, so tengok aku punya bike komputer masih lagi cantik kan, tersegam indah. Tak pernah dibawa orang kan. Baik komputer lekat kat situ, pakai tape pula tu. So aku rasa dah lama dah kita rehat, so jom kita gerak. Sebelah kiri ni boleh nampak pemandangan matahari terbenam, sunset. Okay, aku rasa kena berhenti. Kita tengok, kita nikmati sebentar kan, pemandangan matahari terbenam. Kita tangkap gambar sekeping dua dan kita sambung balik. Tak boleh lama-lama sebab masa dah singkat. Okay, alright. So depan ni nampak macam port baik kan, tak ramai orang kan. Okay, kita stop kat sini dulu. So kat belakang tu kita boleh nampak pemandangan matahari terbenam. Memang cantik. Okay, so alhamdulillah hari ini dapat keluar dan jumpa pemandangan yang macam ni. Sebelum ni dekat kat sini, kawasan dia semak samun, so tak berapa nak sampak, nampak sangat. Ada pokok kelapa sawit semua tinggi, so memang tak nampak lah. So sekarang ni dia dah dah bersihkan, memang nampak kat sini. Okay, kita ambil satu foto. Menjadi cantik. Ni video nak ambil foto macam mana? Alamak, kena stop dulu. Okay, saya bergambar je kan, video lah nak sampai kan. Tapi enjoy lah macam ni kan, dapat kita nikmati pemandangan macam ni kan. So rasa penat kita berkaya pun je boleh hilang kan. Ni antara benda-benda motivasi yang kita boleh dapat lah kan. Alam ni sebenarnya boleh memotivatkan diri kita kan. Alright, kita sambung lagi. Alright.
Okay guys, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like dan share MAF Sports Studio. Okay guys, dah nak sampai rumah dah pun. Okay, sekali lagi saya cuba nak ingatkan lah, kan? Saya nak ingatkan, so don't drink and drive. Sebab apa? Boleh membahayakan nyawa orang lain, kan? Seperti apa yang berlaku tadi. Okay, kalau anda mabuk, kan, sila jangan pandu kenderaan. Call lah siapa-siapa, kan, ambil dan juga bawa anda pulang ke rumah. Okay, itu saja. Jumpa lagi di next video.